Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar, sahabat rumah belajar. Bagian yang ini kita akan bagaimana membuat new session untuk menu materinya. Ini kita klik kanan, ya seperti ini. Lalu kita rename, kita ganti ini menu materinya. Pilih submit. Lalu di materi ini saya memberikan contoh, misalkan kita masukkan background ya seperti ini. Lalu maaf, kita bisa ganti backgroundnya yang sesuai dengan harapan di menu utama seperti ini ya Bapak Ibu. Saya hanya mencontohkan 4 saja. Saya masukkan image. Ya, ada aset labor, misalkan Elemer seperti ini, satu ya. Kita masukkan lagi, misalkan cracker gelas, lalu ketiga, misalkan labu ukur seperti ini. Kita masukkan satu lagi labu ukur lagi atau gambar yang berbeda ya mungkin supaya kelihatan beda. Ini saya hapus, saya masukkan 4 saja. Oke, nanti apabila kita mau masuk ke materi ini, kita akan klik di sini. Maka kita harus siapkan page berikutnya, new page. Nah, di sini dengan latar yang berbeda, image-nya, background-nya. Atau kita pakai background saja, kita cari background yang sesuai yang kita sudah desain. Misalkan, ya, saya cari dulu ya background-nya. Nah, ini papan tulis saja saya buat. Maka begitu masukkan, ini adalah menu daripada yang gambar pertama tadi. Jadi kita masukkan gambar kita yang pertama. Ya, asetnya ini satu. Nah, jadi keterangannya nanti ini kita buatkan teksnya. Ya, teksnya kita ambil dari Word yang sudah kita siapkan seperti ini ya. Lalu kita kembali lagi ke sini, kita pastikan ya seperti ini. Ini hurufnya ini ya tidak kelihatan, maka kita besarkan. Nah, kita besarkan dan warnanya kalau dapat putih ya. Atau tengah atau kanan ini bisa diatur ya, butuh proses ya Bapak Ibu. Setelah ini sudah selesai, kita misalkan pilih huruf Tenzin Roman saja. Nah, ini nomor satu ya tadi. Nah, kita buat ini adalah labu, bisa lihat di footnya. Ini adalah labu destilasi, kita copy, Ctrl C, kita masuk ke ini lagi ya, kita pastikan di sini labu destilasi bisa diatur ya nanti supaya rapi. Nah, seperti ini kita atur letaknya.
seperti di papan tulis. Ini juga kita bisa atur. Setelah ini selesai, ya dianggap ini selesai, di kita copy paste, ya copy paste nah, sebanyak 4 kali, paste paste. Nah, di sini kita hanya tinggal mengganti gambar saja, ya yang kedua misalkan, ya sudah selesai, kita copy paste lagi, paste ini klik di sini ya Bapak Ibu. Ini kita paste paste lagi. Dan setelah itu ini refresh image gambar yang ketiga ya. Nah, di sini gambar yang ketiga. Nanti kita copy lagi, masukkan. Kita klik lagi kanan, paste paste. Ini gambar yang keempat. Ini cara cepat ya Bapak Ibu. Jangan diulang kembali karena kita sudah membuatnya, jadi kerja kita lebih cepat. Jadi sama ya, ini juga teksnya bisa diganti ya, ini yang kedua misalkan seperti itu, kita ganti misalkan Meyer misalkan ya Bapak Ibu, pelan-pelan saja ya, fungsinya seperti ini, saya copy ini, saya pastikan di sini ya, jadi ya ini seperti ini, tidak kelihatan kenapa, karena warna tulisannya sudah warna hitam, kita ganti tulisannya warna putih. Nah, ini kan jadi lebih cepat ya Bapak Ibu. Sama dengan yang lain, ya perlakuannya sama, dengan yang ketiga juga sama. Tinggal ganti saja, misalkan, ya, dan seterusnya. Bapak Ibu bisa mengikutinya. Lalu setelah ini selesai, ya, setelah ini selesai, untuk tahap ini kita sudah bisa menambahkan menu materi ya. Sini saya mencontohkan 4 saja. Jadi menu materi ini nanti tujuannya adalah bagaimana kalau diklik ini nanti bisa masuk ke menu berikutnya. Ya, ke materi berikutnya. Itu saja, mungkin ada satu lagi yaitu filenya. Bagaimana menyimpan filenya? Ini kita sudah simpan file save. Ya, kita simpan dulu ya. Nanti extensionnya di sini kelihatan, latihan 1 SRB Riau Trigu Sema Putra EL. Jadi besok hari kita bisa mengeditnya Bapak Ibu sahabat rumah belajar. Ini itu materi kita bagian ini. Nanti kita lanjut lagi materi kita selanjutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.